Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilay wa ahlumu anhum wa yajhaluna alay. Faqala, la'in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alayhim ma dumta ala dhalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa orang kerabat. Aku senantiasa menyambung tali silaturahim dengan mereka, tetapi justru mereka memutuskan hubungan denganku, dan aku juga berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru berbuat jahat, yakni tidak baik kepadaku. Dan aku ramah terhadap mereka, tetapi mereka malah berpura-pura tidak acuh terhadap diriku. Maka beliau bersabda, apabila sikap kamu benar-benar seperti yang kamu kemukakan itu, maka seakan-akan kamu menelankan abu yang sangat panas kepada mereka. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepadamu atas perbuatan mereka selama kamu tetap berbuat demikian. Hadis riwayat Muslim. Nah, nih, menyambung silaturahim itu adalah menghangatkan yang dingin, mendekatkan yang jauh, kemudian melancarkan yang beku. Kalau dilihat nih, ada orang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, gimana sikapku itu harus gimana? Aku berbuat baik sama kerabat ini, aku berusaha untuk menyambung, mereka memutuskannya. Aku kasih sesuatu sama mereka, mereka nyakitin aku. Dikasih sesuatu, berbuat baik sama mereka, ngomongnya gak enak. Selalu salah. Mereka acuh tak acuh kepada aku. Aku berusaha untuk sabar tabah menghadapi mereka. Jadi kondisinya, ada memang kerabat-kerabat yang seperti firman Allah Azza wa Jal, ulaika alladhina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Fa'asammahum wa'ama absara. Allah bikin mereka budek. Allah bikin mereka tuli. Allah bikin mereka buta. Nggak merasakan kerabatnya mau menyambung rahim. Dia nggak peduli, nggak ada urusan. Maka kalau itu dilakukan sama kita, apakah kita mundur? Maka Nabi SAW mengatakan, la'in kunta kama kulta. Ini ucapan yang sangat bijak sekali. Nabi mengatakan, jika engkau seperti yang kamu katakan. Seperti yang kamu kemukakan. Karena bisa jadi orang ini gak benar gitu loh. Ini kan dari satu pihak. Maka Nabi mengatakan, kalau benar, engkau seperti yang kau katakan, maka seakan-akan engkau memberikan debu panas ke mulut mereka. Dilemparin debu panas, dibikin nelen tuh debu panas. Artinya kebaikan-kebaikan kita, yang mereka balas dengan keburukan, kita menyambung rahim, mereka memutuskannya, itu akan menjadi azab buat mereka. Mereka sedang menyiksa diri mereka dengan perbuatan mereka. Gimana kondisi orang yang dimasukin abu panas di mulut akan susah bernafas. Akan sempit dadanya. Dan itu yang akan terjadi dengan orang-orang seperti itu. Maka kita ketika berbuat baik sama kerabat kita, jangan meminta balasan dari mereka. Karena kalau engkau berharap budi baik itu dibalas sama mereka, yang ada engkau sakit hati. Kayak orang ini nih, gimana sekarang? Kalau berharap mereka berbuat baik, ternyata mereka gak berbuat baik sama kita. Lalu kita mengatakan, udah, ana gak mau kenal lagi sama mereka. Akhirnya engkau yang memutuskan rahim. Engkau sekarang sedang dalam proses menyambung rahim tersebut. Maka sabar. Terus aja. Dan Allah akan adakan pelindung buat kita. Penjaga buat kita. Ini salah satu penjagaan dari Allah Azza wa Jal buat orang-orang yang menyambung rahimnya. Allah akan nolongin dia karena dia dibalas dengan keburukan. Makanya ketika engkau
mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya kau dapatkan dari kerabatmu, apa yang harus kau lakukan? Ingat, amma fadilah menyambung rahim. Ingat, dengan tujuanmu berbuat baik, bukan berharapkan balasan dari mereka. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.